Imam As-Syafi'i atau Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Mutallibi Al-Quraisy. Beliau adalah seorang mufti besar Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Kata-kata dari beliau yang penuh hikmah yaitu, jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Ilmu itu seperti air, jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Aku mampu berhujjah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada 1 orang yang jahil atau bodoh karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Demikian sahabat, kata-kata dari Imam As-Syafi'i tentang ilmu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga di like, komen. Terima kasih.